Hai guys, assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan mengenai e-wallet Petronas ataupun Settle app. So saya nak tunjukkan cara saya top up lah. Okey, so saya akan buka dekat Settle app ni. Tunggu jap. Okey, kemudian dekat sini korang sama ada korang tekan dekat atas ni, nampak tak ada RM kat atas tu, ataupun terus pergi dekat payments lah. So saya tekan yang atas ni. Atas ni ada nilai RM0. Okey, ataupun korang boleh tekan terus dekat bahagian payment ni, dia akan pergi dekat sinilah, dekat payment. Kemudian saya nak top up duit dekat dalam e-wallet Petronas ni, Settle ni. Tekan top up. Okey, so dekat sini dia ada bagi pilihan 20 sampai 100. So kalau macam nak tak ada pilihan dekat sini, korang tekan ada lah. Tekan ada. So dia kata dekat sini minimum RM10, maksimum 200. So saya nak top up RM10 je lah. Sebab saya naik motor je, so macam tak guna sangat yang ni. So saya top up RM10 je lah. So saya akan tekan continue. Okay, so dekat sini dia ada payment method sama ada kredit ataupun debit card dan juga online banking. So saya akan ambil online banking. Kemudian tekan top up now kat bawah ni. Okay, dia akan muncul macam ni. Select bank. Saya ambil CIMB. Kemudian proceed with CIMB banks. Dia akan pergi dekat sini lah, CIMB click. So login sendirilah korang punya account. Okay, okay, so saya dah bayar top up. Oh, tengok ni, dia kata balance top up dia tengah proses. Oh, dia tak terus masuk dekat dalam kita punya account. Okay, so saya kena tunggu dia processing dahulu. Nanti saya update semula, okay. Okay guys, ini saya buka semula Settle app. So saya buka balik Settle app ni. Okay, so kalau tengok dekat atas tu dah masuk dah duit RM10 yang saya top up tadi. So dia proses, tapi dia proses kejap je. So saya tekan balik dekat payments ni. Korang akan nampak processing dia dah hilang. So dia dah masuk dekat dalam e-wallet. So tak tahulah, tapi dia sekejap je dia proses tadi. So ini cara yang cara top up dekat e-wallet Settle app. Mungkin ada antara korang yang tak biasa lagi guna e-wallet. So ini saya tunjukkanlah cara saya top up dekat e-wallet Settle app. Ini dekat Petronas lah. So dia senang sikit tau kalau nak isi minyak pakai Settle app ni. Lebih mudah lah. Tapi saya tak tahulah apa tu Petronas pula, stesen minyak yang lain nak guna sistem yang sama macam ni. Tapi yang ni memang memudahkan lah sebenarnya, tak payah beratur. Terus pam minyak, isi minyak, bayar kat situ je. Okay, so next saya akan buat video lah, saya isi minyak guna e-wallet ni. Okay, so ini je daripada saya. Terima kasih, bye.